Terungkap update terbaru sosok wanita kebaya merah yang viral dalam video dewasa baru-baru ini. Beredar info yang menyebut bahwa pemeran wanita dalam video tersebut adalah seorang influencer asal Surabaya. Banyak warganet menyebut wanita dalam video tersebut sudah lama menjual konten dewasa, yang menjual konten dewasa dengan harga Rp50.000 melalui aplikasi Telegram. Lebih lanjut dikutip dari surya.co.id, wanita berkebaya merah tersebut juga pernah viral karena mendapat pelecehan dari ayah tirinya. Info terbaru menyebutkan bahwa diduga video hot tersebut dibuat di hotel kawasan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Berkebaya merah sempat viral di berbagai media sosial, khususnya di Twitter. Video gadis kebaya merah viral sejak Kamis 3 November 2022 malam. Para warganet pun memburunya, itu terlihat dari video tersebut viral di aplikasi Twitter, TikTok, Yandex, Ruvideo. Video tersebut bahkan sudah ditonton jutaan kali oleh akun di berbagai media sosial. Apa saya taruh dulu ya, Pak? Sebentar, Pak. Ini udah.